Untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang ada di Stikes Bakti Utama Pati, keempat program studi tersebut selain pembelajaran di kelas juga kita ada menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang ada di laboratorium. Nah, kita mempunyai laboratorium kebidanan untuk program studi diploma kebidanan, sarjana kebidanan, dan pendidikan profesi bidan. Sedangkan untuk program studi fisioterapi, kita juga ada laboratorium fisioterapi yang artinya nanti mahasiswa-mahasiswa yang studi lanjut di Stikes Bakti Utama Pati akan diajarkan secara skill untuk di laboratorium fisioterapinya. Nah, terkait dengan hal itu nanti kita bisa lihat di laboratorium fisioterapi kami. Ini adalah laboratorium fisioterapi kami, di mana setelah mahasiswa mendapatkan pendidikan atau perkuliahan di kelas, mahasiswa akan mendapatkan praktikum atau pelatihan skillnya adalah di laboratorium ini, yang artinya laboratorium ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk yang fisioterapi. Nah, terkait dengan hal tersebut, di sini juga ada beberapa alat untuk mengurangi yang berkaitan dengan cedera otot dan juga untuk mengurangi atau melakukan latihan-latihan secara fisik, baik itu untuk memperkuat otot maupun untuk yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa alat laboratorium. Tak hanya itu, kami juga melakukan beberapa pengembangan sarana-prasarana yang saat ini juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ini adalah laboratorium Mom and Baby Spa yang mana di sini digunakan untuk utamanya adalah ibu hamil atau ibu nifas yang pada saat setelah melahirkan membutuhkan relaksasi terutama di daerah otot-otot di daerah punggung maupun di daerah panggul untuk memberikan efek relaksasi termasuk pada wajah juga. Kegiatan laboratorium ini juga tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa, tapi juga kami ada semacam pengelolaan yang mengarah kepada pelayanan kepada masyarakat. Yang artinya di sini adalah apabila ada masyarakat yang mengarah kepada ingin mempercantik secara fisikal, nah itu bisa mengikuti treatment-treatment yang ada di tempat kami. Dan saat ini untuk masyarakat di sekitaran Blarus ini sudah pernah ada yang ke sini untuk melakukan treatment untuk mom spa, juga membawa babynya juga untuk melakukan treatment baby spa yang nanti akan diselenggarakan di ruang laboratorium dari baby spa kami yang ada di Stikes Bakti Utama Pati ini. Dan kami juga ada kerjasama dengan ISA Mom and Spa, jadi kami ada kolaborasi dengan ISA Mom and Spa. Dan kami juga menyelenggarakan untuk program yang dari ibu-ibu yang sudah bekerja dengan pendidikan background D3 lanjut ke S1 juga kami menyelenggarakan terkait dengan hal tersebut. Dan alhamdulillah saat ini mahasiswa kami ada dari kerjasama IPI Kudus, IPI Pati, IPI Grobogan, dan IPI dari Kabupaten Rembang. Dan baru saja tanggal kemarin ya 24 Juli, ada pengumuman dari negara dan mereka dinyatakan lulus atau kompeten untuk pendidikan profesi bidan. Ya, baik, oke. Adik-adik semua yang saat ini sudah lulus SMA, yuk join dengan Stikes Bakti Utama Pati dan bergabung dengan kami. Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk generasi bangsa.